kita ditugaskan untuk mengamankan sidang istimewa MPR yang kemudian oleh masyarakat disebut dengan Pansus Hak Angket. Nah, alhamdulillah sesuai dengan rencana pada tanggal 5 Februari 1999 bertepatan dengan hari Jumat, ketika itu beliau berkunjung ke Darul Iman di Pandeglang. Pak Habibie mendukung, nah kita juga takut, waduh Pak Habibie diganti nih sama Gus Dur. Para tokoh bergerak bersama sampai ke DPR RI. Di DPR RI itu karena ada beberapa anggota DPR RI yang mewakili Banten, diantaranya adalah Pak Dr. H.M. Irsad Dueli, Pak Ali Yahya, Pak Eki Sahrudin, Pak Taufikur Rahman Ruki, dan Pak Taufikur Rahman itu dia fraksi ABRI waktu itu. Menjabat di Provinsi Jawa Barat dan Pak Eki dan aku istilahnya agitator, provokasi aja. Wiratangan undang-undang usul dipisahkan pembentukan provinsi daerah tingkat kabupaten untuk disahkan menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR Republik Indonesia.